Mengapa ini teme tukang yo astaga? Mengaku kuana apa mau lakukan tuh minta rombong mau kemarin serese tuh nala pale bunga-bunga rogo bela di apa eh astaga susu betul deh tuh minta itu jatuh tukang namanya guys. Nama tinggal aja kamu nala rogo tau ah wajah bilang uro kamu nala rogo astaga coba mau dikat emeto mina lah rogo kau aja bilang kami aja minta nala hai koi begini teman-teman tukangnya kalau di sore hari tidak ada kegiatan beginilah mereka mencari yakin temai buah kaju rogo untuk sambungan bunga-bunga ini guys tutup ya guys oke guys anak supaya anak Indobai mana ya aku pada itu. Hei. Penyambungan bunga. Bunga bonsai. Guys. Ini serba bisa ini. Kalau di siang hari kerja bangunan. Ah ini, kos-kosan dia sementara ada kerja. Cuman berdua. Di sore waktu istirahat dan bunga bonsai. Nah, beginilah. Siapa yang minat datang. Beginilah caranya untuk mencari bonsai. Ini dicarinya tadi dalam hutan sana. Masa menunggukan situ? Bahaya ya. Di sana menunggukan situ. Di kemana? Mana itu yo? Mana kali? Gua apa merlah untuk pangalan lah si bang ya. Prasutoria. Apa ini yang hitam begini? Waka anu, tangnya waka anu. Bubes itu. Waka ya ti, wah. Si bang. Ini dicari di Morowali. Rencana mereka mau bawa pulang ke selatan karena di selatan sudah agak kurang didapat untuk penyambungan bunga bonsai. Nyalain itu tidak apa belum juga kita ini santai dulu main jangan terburu-buru bersihkan dan kebo nama titik hei tiap ni malah tiap bang tuh ya tu jalan ngasang lah tu ya tu mudik mudik kita kita itu jalan ngasang lah tu wakar nanti nyalai ni belum apa satu ni malam tu eh dan nyalai oh salah ya tu jalan ngasang malam tu betul dibersihkan dulu bapak bapak tidak mau komentar dengan saya
Kalau bapak mau ya silakan mendekat-dekat. Kalau cara mendongkel ya hubungi saya. Mungkin ada teman-teman yang berminat yang sudah bonsai yang sudah jadi. Hubungi saja ini berdua. Bonsainya sudah ada yang berharga 50 juta. 100 juta. Ada ya bahkan yang 100 juta. Tapi mereka belum lepas. Belum lepas karena sementara tidur. Karena karena waktu dia apa waktu ada yang datang tawarin 100 juta. Cuma dalam mimpi. Cuma dalam mimpi jadi sampai sekarang belum laku juga. Begini caranya untuk membersihkan supaya pohonnya bagus untuk dilihat dan tumbuhnya bagus juga. Bawa di Sulawesi Selatan. Ini dari Morowali nih. Datang di Morowali mencari bilang datang dari Sulawesi Selatan, datang mendongkel bonsai. Oh. Begitu guys. ada situ guys. Di dinding. Di situ dinding kok. Gelas. Gelas plastik yang satu terpapan. Nah, kenapa diambil semua akarnya? Galanya yang ente. Ya tuh tahu mana. Ya teh, jelok ini teh. Nah, oh, ini dipotong. Tetap begini. Nah, begini modelnya, Pak. Nah, ini harus tidak ada akar-akar di sini dulu. Di bawah akarnya. Kita membersihkan dulu, guys. Jadi bapak udah ngerti ya? Masih belum paham sedikit ini. Oh, belum. Iya. Ya, jadi. Ini membersihkan dulu. Cara membersihkan nanti disiram, baru disikat. Jadi ini pohonnya ini mau dibawa ke selatan ya? Iya, betul itu. Iya, ya karena di selatan ini. Di selatan sudah hampir punah ini ya, pohon begini. Punah. Di sini kan masih banyak. Terpaksa datang di sini mencari untuk penyambungan bunga bonsai. Paksa orang selatan datang mendongkel di sini. Datang mendongkel di sini. Kita bersihkan ini tempatnya tunas baru yang muncul. Ini tidak di stek ini, Pak. Ini rantingnya aja ditunggu. Ini nanti ditanam di pot, terus tunasnya ditunggu. Nanti kita nyambung pucuk. Tidak disambung ini, Pak. Tidak disambung ini, Pak. Tidak disambung? Iya. Jadi untuk di stek? Tunasnya aja ditunggu. Terus tunasnya? Nah, itu di sambung. Disambung. Enggak disambung. Di apa? Tempel. Tidak ditempel juga. Di arahkan yang bagus tempatnya. Tidak disambung. Kalau pohon begini. Pohon Jerman namanya. Pohon Jerman ini, Pak. Bukan pohon-pohon sembarang ini. Tidak ada di Sulawesi ini. Sulawesi Selatan. Maksudku Sulawesi Selatan, bukan Sulawesi Sulawesi Tengah. Kan ini di Sulawesi Tengah ini. Jauh-jauh. Mendongkel. Datang mendongkel di sini. Lihat saya
beringus ini gara-gara dongkel. Gara-gara bolok kami malam memang dongkel. Baiklah kita mau bawa Pak Wahyu tuh. Kalau Bapak Wahyu mau datang, dongkel pantaknya. Tidak mau lihat Morowali itu sampai mati. Katanya Pak Wahyu bilang, kalau saya ya walaupun di ujung dunia pun saya cari ini Pak, disikat istri tidak disikat. Iya pohon kayu disikat. Iya tahu Pak, percaya lagi sama bapak ini. Betul-betul ini kalau namanya bonsai, wah disayang betul, tidak mungkin dikasih gini ya istri. Bonsai dirawat betul, dikasih mandi, disikat. Kalau istri tidak pernah disikat, tidak pernah dimandi. Begitu mungkin. Begitu kira-kira. Dia bilang bapaknya hijrah. Dia bilang anu, ada yang pirisan. Lalu ada yang pirisan. Woi, mainlah siapa yang biar ini Pak anu harganya 100 juta saya tidak kasih ini Pak, baru saya dongkel ini. Iya. Berbentuk begini tidak mungkin tidak ada didapatkan. Tidak ada duanya di? Tidak ada. Iya. Berbentuk apakah ini Bapak lihat? Ai. Berbentuk pohon kayaknya, berbentuk pohon kayaknya. Oh, nah anu tuh nah. Pohon beringin nah. Beringin. Ah, beringin ini. Ah. Astaga. Ternyata pun beringin, guys. Awe, pun beringin ke sini. Bukan, guys. Ah. Bukan beringin ini sembarang. Bukan beringin sembarang. Dia tumbuhnya ini di bawah air, di rawa-rawa. Tidak ada di Sulawesi Selatan ini, Pak. Uti romar gute donna. Ah, na beringin ya tiapa ti. Pon beringin, guys. Saya kira pon apa tadi, ternyata pon beringin. Ini pon beringin ini. Apa nama? Maaf sih ini di sini. Enggak baik ke situ. Dia modelnya. Tahu juga. Oh iya. Foto sini kan bakuan. Cocok. Tes. Tak mengapa, tak mengapa. Kau juga itu. Kerajaan itu juga. Jadi bawa kalau anu lah besar sekali panjang. Sudah itu.